selaku koordinator di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Menko PMK Puan Maharani, memimpin pelepasan anggota prajurit TNI dan Polri di Bandara Bil Kabupaten Lombok Tengah, secara khusus mengapresiasi seluruh prajurit TNI dan Polri yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu Kogaskap Nusa Tenggara Barat. Pengabdi prajurit TNI dan Polri menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat selama masa tanggap darurat bencana di NTB. Selama bertugas di NTB, para prajurit telah bekerja sungguh-sungguh untuk memberikan pertolongan, pelayanan, dan pengabdian bagi masyarakat terdampak gempa. Menko PMK memberikan apresiasinya kepada prajurit TNI dan Polri. Keselamatan dan kelancaran tugas para prajurit demi menjalankan tugas kemanusiaan di daerah NTB ini.